كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أغدو atau kun aliman. Kalau kata kun itu penegasan dalam bentuk perintah. Kun. Jadi cepat. Jadi cepat. Kalau di dunia praktikal itu biasanya kata kun ini perubahan sesuatu menjadi aspek yang lain, berubah gitu ya. Berubah. Misal dari yang belum tahu jadi tahu. Dari yang enggak berjalan berjalan. Duduk saya cepat minta berdiri langsung berubah posisi. Ya, kun waqifan, kun qa'iman, cepat berdiri. Dari duduk langsung berdiri. Yang berdiri saya minta duduk, kun jalisan, duduk. Kun qudan, qa'idan, duduk. Jadi biasanya kata kun ini kata perintah untuk menunjukkan satu perubahan. Ya, yang berubah dari aspek yang satu ke aspek yang lain. Di ketika Nabi mengatakan kun aliman. Ya, kalau cara memahaminya, kun aliman. Hey, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Anda kalau belum tahu sesuatu, cepat belajar supaya tahu. Rubah diri kita. Mau sampai kapan jadi orang jahil? Mau sampai kapan jadi orang enggak tahu? Mau sampai kapan Anda sholat enggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan baca doa ruku enggak paham artinya? Mau sampai kapan sholat enggak paham yang dibacakan dalam sholatnya? Mau sampai kapan sujud enggak ngerti? Mau sampai kapan baca Al-Qur'an enggak paham isinya? Mau sampai kapan Anda umroh enggak ngerti tawafnya? Mau sampai kapan haji enggak ngerti wukufnya? Mau sampai kapan? Kun alima. Ayo cari ilmu. Jadi orang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu, mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum beramal cari ilmu dulu. Bahkan dipetakan ilmunya. Seperti teman-teman mau jadi apa ke depan? Apakah karirnya di birokrat? Di diplomasi? Mau jadi ustadz, mau jadi insinyur, bikin cita-cita dulu. Kalau perlu yang paling tinggi, dari situ kemudian petakan turunan ilmunya. Itu yang diajarkan para ulama kita.